Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saat ini saya Hans Eberson berada di kawasan pergudangan Infinia Park, Manggarai, Jakarta Selatan, Indonesia. Malam minggu bersama Hans Eberson, tepatnya di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Indonesia. Wah, banyak dipenuhi bermacam gedung tertinggi dan raksasa paling megah di Indonesia jelang malam minggu nanti. Tepatnya tuh di depan sana tuh ada Menara Bakri atau biasa disebut Plaza Bakri Tower, punyanya member of Bakri Crew, punya pimpinan keluarga Bakri, yang letaknya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Dan sementara saya baru aja selesai belajar acting di salah satu sahabat kami sekaligus founder kami, Kak Aditya Gumai. Dan kebetulan saya mau pulang ke rumah saya. Dan satu lagi nih, ini dia nih, salah satunya nih, gedung pencakar langit paling tertinggi dan termegah, namanya Kota Casablanca. Wah, aku udah pernah pertama kali jalan-jalan ke Kota Casablanca. Kapan-kapan kita kesana yuk sama saya. Hehehe, apa-apa ya. Dan kebetulan saya akan mengulas kembali tentang fakta sejarah tentang gedung pencakar langit paling terangker di Jakarta dan juga di Indonesia, namanya Menara Seda. Tunggu kehadirannya di seluruh laman media sosial resmi Hans Edbert dan subscribe YouTube channel resmi Hans Edbert dan Dioris Nurbaini dan nyalakan notifikasinya. Oke, saya Hans Edbert pamit dulu ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan memberkati kita semuanya. Saya pamit dulu ya guys. Bye bye.